Beauty with Brain, gelaran yang sememangnya layak diberikan kepada artis jelita ini yang berjaya mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records sebagai Ratu Cantik Malaysia pertama bergelar Profesor Madia. Bagi beliau, kesibukan sebagai seorang pelakon, pengacara, penyanyi, chef selebriti, komposer dan usahawan tidak pernah menghalangnya untuk terus menuntut ilmu dan memberi inspirasi kepada masyarakat, terutama peminat industri seni serta golongan muda. Nona berpeluang mendekati Dr. Su Winsi untuk berkongsi mengenai perkembangan terbarunya dan kemeriahan perayaan Hari Natal yang disambutnya tahun ini. Dinobatkan sebagai Ratu Cantik Malaysia pada tahun 2008 dan mendapat pengiktirafan sebagai antara 100 wanita tercantik di dunia pada tahun 2013, menjadi titik tolak permulaan karier buat anak seni berbakat besar ini. Bagi Dr. Su Winsi, impian untuk berkecimpung dalam industri seni dan hiburan adalah cita-citanya sejak kecil lagi. Dulu apabila saya masih kecil, saya memang suka menyanyi. Jadi waktu pagi, sebab masa itu tak ada pelajaran tentang seni kan, waktu zaman saya. Jadi masa saya 16 tahun, saya memang belajar kat sekolah menengah Melayu. Waktu malam, saya belajar kat kelas vokal, kelas muzik. Kolej pula, ibu bapa membantah saya pergi ke bidang seni. First, saya buat chemical engineering. Lepas itu, I switch to peguaman. Sebab ibu bapa sentiasa cakap, jika anda nak masuk, kena ada backup. Minat yang mendalam terhadap bidang nyanyian dan hiburan tidak menjadi penghalang buat dirinya untuk mengejar cita-cita dalam bidang profesional. So masa itu saya dalam kelas vokal ada pentas yang sangat sempit saya rasa. Jadi mak mencadangkan boleh cuba untuk modeling, cuba untuk Ratu Cantik. So to train the untuk macam stage punya fright kan. So saya pergi dan tak pernah nak menang ataupun apa, hanya nak untuk pengalaman semua kan. Tapi dah bermula, jadi saya teruskan di mana saya membuat secara sambilan untuk income semua benda dan saya menyambungkan pelajaran saya. Lepas itu saya pergi ke United Kingdom untuk peguaman degree. Balik je, saya bagi saya satu tahun. Saya berjanji bahawa jikalau saya menang apa-apa pertandingan, baru saya akan masuk ke bidang seni. Sebab jikalau tidak, saya akan pergi menjadi seorang peguaman. Perjalanan karier sebagai seorang anak seni banyak mengajarnya untuk sentiasa berani mencuba sesuatu yang baru. Biarpun sibuk dengan pelbagai undangan persembahan dan aktiviti seni, baginya pendidikan tetap perlu diutamakan. Jadi masa itu satu tahun saya masih lagi ingat, masa itu saya ambil satu master untuk memperingankan masa itu untuk saya menandangi semua pertandingan. Jadi masa itu saya join semua pertandingan menyanyi, semua pertandingan modeling, semua audition, apa-apa saja kamu boleh nampak muka Su Winsi. So masa itu saya tak menang, tapi sampai akhir yang pertandingan paling akhir iaitu Miss World Malaysia, saya menang juara akhirnya. Sebenarnya kat Malaysia, semua orang ingat oh dunia glamour ini dia peluang akan datang sendiri. Tidak pula, dapat juara tak ada orang nak datang sebab takut mahal, takut apa-apa kan. So saya pergi audition lagi. Saya pun rela bermula daripada seorang extra. So dalam drama apa-apa saya hanya pasu bunga. So, saya nak belajar produksi, nak belajar semua benda. So I kena on set lah sebab berlakon dan juga syuting tak sama. Kejayaannya sebagai wanita yang serba boleh dalam pelbagai bidang tidak dapat dinafikan. Selain berjaya merakamkan beberapa buah album nyanyian, Winsi juga turut dikenali melalui penglibatannya dalam bidang lakonan. Impian pertama saya adalah untuk menjadi seorang doktor. Tapi masa itu saya ingat doktor dalam medik. Tapi sekarang pun terjadi tapi dalam bidang perdagangan dan juga bidang seni. Daripada sekolah menengah, memang hasrat saya nak jadi seorang artis. Tapi lepas masuk, memanglah saya faham bahawa seorang artis kena adalah seorang yang multi-hybrid dan multi-talented. Sebab sekarang bukan saja talent. Baru saya tahu bahawa artis ini adalah satu pekerjaan yang tak tetap dan risiko dia amat-amat tinggi. Ada perasaan syok lah sebab you suka cabaran.
Jadi benda datang, seorang artis kena seorang yang mencabar. Sebab orang seni ini, dia kena lebih. Bukan sahaja ikut buku saja. Sebab kita berlakon, menyanyi, anda kena menyanyi lebih daripada lirik itu. Anda kena berlakon beyond. So watak itu baru hidup. Walaupun pada awalnya Wincy tidak mendapat sokongan penuh daripada ibu bapanya, semangat dan kesungguhan beliau terhadap bidang seni akhirnya berjaya meyakinkan mereka. Bukan saya tak menyokong. Dulu dia bapa tak menyokong. Tapi bagi saya, saya tak apa. You ada ini talent, you pikirlah. Tapi jangan buat itu tak baik barang sajalah for main-main. Dia bapa sekolah tak setuju dia buat ini barang. Tapi saya cakap dia ada ini talent, biar dia lah. Saya satu yang penting, you mesti mau habis you biar belajar. Baru you mau buat apa barang, you buat. Jika you jangan setengah, pergi buat lepas, you sudah sebab ini jadi film star, biar bukan cakap whole life. You ada lifetime, biar 10 tahun. Lepas you pun mau kerja juga, betul tak? Jadi saya mau you finish, you biar belajar dulu. Bagi Su Wincy dan keluarga, perayaan Hari Natal tahun ini disambut secara sederhana namun tetap meriah dengan kehadiran ahli keluarga yang lain. Sebenarnya saya dah 5 tahun kat luar negara, saya tak ada masa untuk balik rumah untuk menghaskan semua Christmas ini. Sebab Christmas bagi saya, saya sentiasa suka membuat macam masak-masak kat rumah saya. Hanya satu gathering. Sebab kat sini memang sambutannya tak besar, tapi kat luar negara memang yang gempak kan. So bagi saya kat Malaysia juga, sebab saya daripada keluarga yang saya sambut raya juga. Saya sambut Christmas, saya sambut hari raya Cina juga. So banyak simple je. Bagi saya Christmas tree ada dan juga sekarang kena budget. Asalkan dia nampak cantik dan presentable, simple je. Dulu tak sama, dulu kena besar-besar semua. Sekarang simple je supaya kita boleh recycle every year. Hai kepada semua peminat Su Wincy, teruskanlah sokong saya dan juga teruskan usaha anda dalam perjalanan impian anda. Dan untuk hari Christmas ini, I'm wishing everyone Merry Christmas and a Happy New Year. May all the wishes bless on you all. Dr. Su Wincy membuktikan bahawa kejayaan wanita tidak hanya bersandarkan kepada paras rupa semata, tetapi wanita yang hebat mampu mengharumkan nama negara melalui bakat dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Kesungguhan dan semangat anak seni yang tidak pernah lelah dalam mengejar cita-cita ini wajar dijadikan inspirasi untuk berjaya.